Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi bagi bapak ibu guru uh, semua dan tenaga pendidikan madrasah ya di seluruh Indonesia bahwa di tahun 2024 ini uh, Kementerian Agama akan kembali uh, melakukan asesmen terhadap uh, guru dan tenaga kependidikan, sebagaimana sudah pernah dilakukan di tahun 2020 ya, kita masih ingat ada AKG dulu. Nah, saat ini akan dilakukan kembali AKG tahun 2024. Kita akan langsung saja simak informasinya bapak ibu. sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu bapak ibu. Terima kasih. Kita lanjut untuk informasinya ya, oke di tahun 2024 ini siapa yang akan melaksanakan, kemudian kapan waktunya Bapak-Ibu. Tujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi guru dan tenaga pendidikan dan memberi upan balik serta rekomendasi untuk peningkatan kompetensi, ini untuk tujuannya Bapak-Ibu ya. Kemudian untuk proses kegiatan, ini nanti Bapak-Ibu. Uh, perlu melakukan pendaftaran melalui Simpatika ya di akun masing-masing. Kemudian setelah itu pencetakan kartu asesmen, informasi teknis pelaksanaan AKGTK. Kemudian setelah itu pelaksanaan asesmen di tempat asesmen kompetensi. Kemudian pengumuman hasil. Bila dibutuhkan, dimungkinkan untuk menambahkan kompisian khusus pada setiap hasil asesmen peserta misalnya untuk rencana PKP individu ya. Nah, ini untuk persyaratan ya ada GTK tahun 2024. Yang pertama, guru kepala dan pengawas madrasah yang memiliki nomor pendidik Kementerian Agama, NPK dan terdaftar aktif di Simpatika. Kedua, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. tiga sudah melakukan verval ijazah S1 atau D4. Keempat, guru aktif mengajar sesuai kualifikasi akademik S1 atau D4 dan atau sudah memiliki sertifikat pendidik. Kelima, guru bersertifikat pendidik memilih mata pelajaran yang di assessment sesuai dengan sertifikat pendidik atau sesuai dengan ijazah S1-nya. Ini bisa milih Bapak Ibu ya. Untuk guru yang bersertifikat pendidik bisa memilih uh, Mata pelajaran sesuai sertifikat pendidik atau sesuai dengan ijazah S1-nya. Jika sertifikat pendidik dan ijazah S1-nya itu berbeda, ya. Kemudian yang keenam, guru yang belum bersertifikat pendidik memilih mata pelajaran yang di asesmen sesuai ijazah S1 atau D4. Ketujuh, kepala madrasah yang terdaftar aktif di Simpatika memilih asesmen kepala madrasah. Kedelapan, pengawas madrasah yang terdaftar aktif di Simpatika memilih asesmen pengawas madrasah. Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk daftar mata pelajaran AKGTK tahun 2024. MI guru kelas ya kemudian MTS ada 5 mata pelajaran masih sama ya seperti tahun 2020 ternyata kemudian ada matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris IPA dan bimbingan konseling kemudian untuk MA ada matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris fisika biologi kimia ekonomi bimbingan konseling kemudian untuk pala madrasah yang diujikan materinya adalah manajerial supervisi dan kewirausahaan ya Bapak Ibu jadi untuk mendaftar uh, mata pelajaran dan materi untuk kepala madrasah ini ya Bapak Ibu. Uh, Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran ini atau ijazah S1-nya sesuai dengan ini atau sudah bersertifikat mata pelajaran tersebut otomatis nanti akan menjadi sasaran AKGTK ya di tahun 2024 ini. Nah ini untuk jumlah sasarannya, untuk guru MI 173.332, untuk guru MTS 91.156, untuk guru MA 51.953, kepala madrasah 69.954, pengawas 3.509, jumlah 390.904 untuk tempat asesmennya, ini di 1886 4 ya ini Ibu -ibu untuk data jumlahnya kita lanjutkan nah, ini untuk jadwal pelaksanaannya direncanakan untuk pendaftaran AKGTK itu di tanggal 1 sampai 30 April kemudian pelaksanaan AKGTK 17 sampai 20 Mei dan untuk publikasinya hasil AKGTK adalah 21 Juni jadi Sekitaran bulan April Mei, Bapak Ibu akan melaksanakan asesmen ya, asesmen kompetensi guru dan tenaga pendidikan madrasah. Kembali lagi yang per, uh, pernah dilakukan di tahun 2020 Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Sedang kepanitiaan ini Bapak Ibu ya, dimulai dari izin pendidik sampai penanggung jawab TK ya, tempat asesmen kompetensi. Jadi, jadi di PDRM GTK, kemudian kabupaten sampai uh, tempat uh, asesmen kompetensi TAK-nya, Bapak-Ibu. Tempat asesmen kompetensi, ini ya TAK, berlokasi di Madrasah yang memenuhi persyaratan, satu TAK terdiri dari tiga personel, tanggung jawab, pengawas, dan proktor. Satuan madrasah yang boleh terdiri, lebih dari satu TAK dan satu penanggung jawab dan jumlah pengawas dan proktor yang sesuai dengan jumlah TAK. Satu boleh terdiri dari lebih satu TAK dan satu penanggung jawab dan jumlah pengawas dan proktor yang sesuai dengan jumlah TAK-nya. Itu Bapak ya. Kemudian untuk alur pendaftaran agar GTK, GTK mendaftar di Simpatika, memilih tempat. Setelah itu mencetak bukti pendaftarannya. Ya, otomatis melalui akun simpatika masing-masing ya Bapak Ibu demikian Bapak Ibu informasi kali ini semoga bermanfaat ya tentu saja untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang nanti akan menjadi sasaran sasaran asesmen kompetensi guru di tahun 2024 Nias silakan untuk mempersiapkan diri otomatis mungkin tidak jauh berbeda dari tahun 2020 ya karena sasarannya saya lihat masih sama Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.